Ini keadaan Meiko sejak minum antibiotik selama 6 hari. Karena info dari Halodoc, disuruh untuk isi kembali untuk mengecek perkembangannya. Oleh karena itu, Mama bawa ke vet dekat rumah dengan niat sikon opsi. Dan alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena Meiko berangsur membaik. Dengan kondisi obat wajib diteruskan sampai cairan di uterus sudah tidak ada. Masih butuh doa dari orang banyak, semoga Meiko segera sembuh, segera sehat, dan tambah gembira. Amin. Dan butuh usaha untuk menyembuhkan Meiko, bismillah yuk bisa yuk Meiko.